Sempat hangus terbakar karena beberapa bulan yang lalu kawasan wisata Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo mulai menghijau kembali. Hamparan luas dan vegetasi yang mulai tumbuh menambah keindahan berwisata di sini. Pemandangan kawasan savana Gunung Bromo di Desa Ngandisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur kembali menghijau. Rumput dan ilalang di area Bukit Teletabis atau Bukit Watangan, serta Gunung Batok yang sebelumnya menghitam karena hangus terbakar, kini telah tumbuh. Hujan yang sempat beberapa kali mengguyur di kawasan wisata berbasis alam ini mengakibatkan vegetasi di sekitaran gunung dan savana membaik. Dampaknya pelaku jasa wisata di kawasan wisata Gunung Bromo seperti pedagang, sewa jasa kuda, hingga mobil jeep juga mulai menggeliat. Wisatawan yang datang ke Bromo pun mengaku senang dengan keindahan Gunung Bromo. Bagus sih, masih tetap bagus walaupun banyak itu ada bencana tuh. Ya, sayang cuma ya masih oke. Sebelumnya masyarakat sempat dibuat geram dengan ulah rombongan prewedding yang membuat savana Gunung Bromo terbakar akibat menyalakan flare di tengah rumput kering. Tercatat hampir 1.000 hektar lahan hangus dan mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.